Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Putirula di channel receh saya ini, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction Salma, guys. Ini banyak banget yang request ini, tak akan ada cinta yang lain. Tapi memang agak susah cari ininya ya, cari apa? Videonya. Banyak yang request tapi nggak ngasih linknya, jadinya ya saya cari sendiri dan ini dapatnya yang ini. Di sini kurang jelas sih, guys, tapi nggak apa-apalah ya karena di YouTube kayaknya nggak ada nih, susah nyari di YouTube. Mungkin biasanya di RCTI Plus, cuma nggak tahu gimana caranya cara download video di RCTI Plus, saya nggak tahu caranya, guys. Ini ya udahlah, video yang ada aja. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita persiapkan terlebih dahulu videonya, guys, karena saya juga penasaran seperti apa Salma membawakan lagu ini ya. Ya, ini dia, 1, 2, 3. Oh, langsung. Inilah Salma tuh ya tuh. Kata cintaku padamu, yakinkan dirimu. Nada-nada bawahnya tuh, nada-nada bawahnya Salma tuh suka terdengar kayak raspi-raspi, agak-agak kayak ada serak-seraknya gitu ya. Serak tapi bulat dan empuk gitu, guys. Itu enak, itu yang bikin enak. Enak banget dengarnya. Nih ya, coba kalian perhatikan, guys. Yakinkan lagi kata cintaku padamu, yakinkan dirimu. Good, yeah. Pastikan terlintas di dada keraguan itu, susahkan hatimu. Ya, apa ya, serak-serak, ada serak-serak bahasanya gitu, guys. Itulah enak. Terus dia setiap syair yang keluar dari mulutnya tuh itu berisi semua, nggak kayak lepas gitu-gitu aja. Semuanya berisi, semuanya tuh dinyanyikan gitu, nggak mati ya, dinyanyikan. Nada-nada itu dibuat hidup sama dia, guys. Tuh, setiap lirik tuh penting. Oke, okay, good, enak. Pastikan cintaku hanya untukmu. Oke. Run-runnya juga cakep, runnya ringan ya. Untukmu. Kalau nggak salah kayak gitu tadi bunyinya. Ya, run-runnya juga ringan dia bikin, guys. Good. Ini, bernyanyi tuh kayak gini, guys. Wow. Yes. Bisa aja ya, Kak. Ya kalau ya kita ya kalau kan orang nyanyi gini, takut kehilangan dirimu. Itu stop di situ. Tapi versi Salma, dengar nih. Dia mengeksplor nada itu sehingga menjadi kaya. Nih. Nih. Takut kehilangan. Yes, hajar. Dikasih run, dikasih glissando, dikasih bunga-bunga, ornamen, good. Tuh, nada ini nih, guys. Ingatkan nana. Bisa aja nana, bisa aja. Tapi dia bikin agar enggak gitu-gitu aja. Nana. Perhatikan ya. Dengan baik-baik. Ingatkan satu nana. Cerita cinta kita ya, pastikan bahwa kalian tahu lagu aslinya ya, guys ya. Karena kalau kalian tahu lagu aslinya, pas dengar versi Salma, kalian tahu banget, oh ini jadi begini nadanya, yang aslinya seperti ini jadi begini. Pastikan bahwa kalian tahu dulu lagunya, guys. Na 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 na, kan nadanya gitu. Na 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 na. Terus na 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 na.
lagunya kan gitu guys. Tahu ya kalian lagu ini, lagu harusnya tahu dong. Ini kan lagu terkenal. Itu aku cinta padamu. Yang saya ingin sampaikan adalah ketika Salma itu membuat sebuah improvisasi ya, tidak terkesan mikir, kayak nggak mikir gitu guys. Maksudnya bukan kan biasanya ada orang yang membuat improvisasi itu ya terkesan udah diatur, jadi kayak ya, nada gini rapi diatur. Ini nggak, kayak ngalir aja gitu guys, improvisasi yang natural aja gitu. Itu Salma. Akan ada cinta yang lain. Good. Yes, bulat. Bersih dikasih staccato. Ada staccato ringan di situ, terbesit. Dia tahu lirik terbesit, dikasih agak ketegasan itu. Pernahkah terbesit? Ya, karena kata terbesit itu ya cocok untuk distaccatoin, cocok untuk dikasih penegasan. Nih ya. Yes, falsetto nggak tuh? Bis enaknya. Ya, ini dia tahu kapan dia harus tegas, kapan dia tidak perlu mainkan nada, dia tahu itu. Kapan dia harus mainkan nada, kapan dia tidak perlu memainkan nada, dia tahu itu. Nah, kayak ini karena ada penegasan-penegasan, dia nggak mau terlalu banyak dimainin nadanya bagian sini. Tahu dia guys, dan dia bisa kesana juga gitu loh, nggak selalu main-main nada ini guys. Nih. Yes. Wow. Itu enak tuh. Mata hati. Oke, freestyle sepertinya nih. Nggak ada pitch-nya sama sekali guys, intonasinya bagus, halus, yes, dinamika jelas ya. Pinter banget kan, ini dinamika, ini bagian sini dia halus gitu ya, bener-bener nyanyi itu sambil bicara, jadi nyanyi nggak sekedar nyanyi saja, tapi dia tahu persis bahwa di dalam lagu itu ada lirik-lirik yang harus disampaikan. Nah, bernyanyi secara natural adalah bernyanyi secara jujur, di mana nggak terlalu banyak dibuat-buat, itu tuh ngalir aja, dan kita yang dengarkan pun nyampe gitu, kita yang mendengarkan pun bisa menikmatinya guys, itu yang dilakukan Salma. Yes. Aku pun takut kehilangan. Takkan ada cinta yang lain. Power gak tuh? Yes. Dia kasih power nggak tuh bagian-bagian sini. Dia tahu aturan aturan mainnya untuk bernyanyi atau tampil. Dia tahu banget aturan itu sehingga bagian ending-endingnya dia kasih, dia hajar dengan powerful guys. Nggak masalah, walau hanya gitar bolong saja, tetapi tetap bisa bermain dinamika. Hajar di bagian terakhir. Aku pun takut kehilangan.
Yes. Glissando. Yes. Ngeri. Oh, habis ya. Ngeri sekali Salma ini. Ya, ngeri dalam arti ya, kemampuan dia benar di atas rata-rata, guys. Tadi saya udah banyak kupas ya, guys, ya. Dimana Salma tuh sangat dewasa dalam bernyanyi. Dewasa tuh dalam arti dia udah punya kemampuan yang matang. Dia udah punya dia udah banyak menguasai teknik bernyanyi. Dia tahu betul bahwa bernyanyi itu menyampaikan lirik, ya. Dia tahu betul bernyanyi itu ada pesan yang harus sampai kepada orang yang mendengar. Dia tahu betul bernyanyi itu jangan sampai flat, jangan sampai datar. Dia tahu betul dinamika dalam sebuah lagu. Dia tahu betul karena apa? Karena musikalitasnya sangat-sangat tinggi, guys. Itulah Salma. Oke lah, saya rasa itu aja. Terima kasih yang udah request ini. Terima kasih juga yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santun sopan. Dan jangan subscribe channel ini, guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Ataupun jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Daripada kalian tinggalkan hate comment, ya kan? Jangan di-subscribe. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share. Kalian boleh subscribe. Agar kalau makin banyak yang nonton Salma di channel ini, udah pasti saya pun semakin semangat untuk membuat video reaction Salma, guys. Tulis di kolom komentar. Video apa lagi ingin kalian lihat saya kupas, saya reaction Salma bernyanyi, tulis saya di kolom komentar, guys, ya. Dah, saya rasa itu aja. Terima kasih. Dadah.